perhatian. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan terlebih dahulu tari penyambutan. Hormat Bapak Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Bapak Mirta Matita Cintai, Bupati, Ibu Bupati Tegal. Bapak sekalian, setahun yang lalu ini kita sudah menandatangani MOU. Lalu begitu di akhir tahun 2018 saya ketemu sama Bu Umi, nanya Bu Umi kira-kira MOU kita mau diperpanjang lagi enggak? Oh harus, kata Bu Umi, secepatnya, udah. Akhirnya jadilah seperti ini. Bapak-Ibu sekalian, kehadiran DI di Tuwul ini sejarahnya panjang, tapi coba saya singkatkan. Salah satunya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nilai rupiah itu salah satunya tercermin selain dari inflasi adalah kurs valuta asing. Jadi uang kita dibandingkan uang asing. Kita harus berbicara dengan sektor real, dengan Menteri Pertanian, dengan Pemda. Kita harus membangkitkan kembali bawang putih. Lalu ditelusurilah Bapak Ibu sekalian, di mana tempat sejarahnya bawang putih pernah ditanam. Ternyata ada dua, di Tuwul dan di NTB. Lalu ada mandat khusus dari Dewan Gubernur menugaskan Kepala BI Tegal untuk menanam bawang putih di Tegal. Datanglah kami ke tempat Bumi. Ya Bumi ini kita cerita lagi nih, satu yang kalau Pak Mirza baru dengar, kalau Ibu Bumi udah sering. Datang ke Bumi, datang ke Kepala Dinas, kata Bumi, orang BI, tahu apa kalian tentang bawang putih? Saya ini adalah anak petani bawang putih. Bapak saya pernah kaya, pernah haji gara-gara bawang putih. Pada saat yang sama, kami juga pernah miskin gara-gara bawang putih. Kok mau bawa kami membawa sesuatu penyebab kami miskin lagi? Nah, ya kan gitu. Jadi tidak ada MOU seperti tahun pertama, Pak. Tahun 2005 itu tidak ada MOU. Lalu kita buktikan, akhirnya berhasil. Itu mungkin satu acara yang dihadiri sekaligus bupati dan wakil bupati. Panen luas bawang putih, ya nggak luas-luas Pak, karena kami juga pernah mau luas tapi ditolak akhirnya. Akhirnya bisa nanam sekitar 3.000 meter persegi. Lalu berhasil, bawang putihnya besar-besar, Bumi sama almarhum Pak Antus hadir. Biasanya jarang, kalau Pak Antus hadir, Bumi nggak hadir. Pak Bumi hadir, Pak Antus nggak hadir. Hari itu datang sama-sama. Penandatangan pertama perjanjian hibah lubuk bawang putih, dua Ibu Bupati Tegal. Dilanjutkan penandatanganan MOU antar Bank Indonesia Tegal dengan Kabupaten. Kami hadir di Desa Tuwul untuk meresmikan tugu bawang putih. Tugu bawang putih tadi bersama-sama dengan Bupati Bumi. Ini adalah di Desa Tuwul ini ada binaan Bank Indonesia, binaan bawang putih, ya, pertanian bawang putih yang dulu berawal dari tahun 2015 berawal dari 0,3 hektar. Ya. Saat ini sudah 240 hektar, ya. Jadi dalam waktu 4 tahun pertanian bawang putih ini meningkat, ya. Kenapa Bank Indonesia ikut di dalam gerakan menanam bawang putih? Karena bawang putih adalah salah satu unsur inflasi. Dan kedua, bawang putih adalah salah satu unsur impor.
ya. Di satu sisi, jika harga bawang putih naik tidak terkendali, maka itu akan membuat pendapatan masyarakat yang membutuhkan bawang putih, ya. Masih banyak orang Indonesia yang miskin. Kalau harga bawang putih naik tidak terkendali, maka itu juga membuat pendapatan masyarakat. Ya, kemudian yang diperlukan adalah menambah suplai bawang putih. Menambah suplai bawang putih. Saat ini suplai bawang putih datangnya dari impor. Ya. Sedangkan impor itu membutuhkan devisa karena impor harus dibayar pakai valuta asing. Ya. Impor tidak dibayar pakai rupiah, harus dengan valuta asing. Maka dari itu, kalau kita mau mengurangi impor bawang putih, kita harus bisa meningkatkan produksi, ya. Maka dari itu kenapa Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemda, Pemda Kabupaten Tegal, bersama dengan masyarakat Desa Tuwel, dan bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian, kami mendorong supaya ditingkatkan produksi bawang putih. Alhamdulillah bahwa sekarang sudah 200 hektar. Nah, jika di berbagai wilayah Indonesia bisa dibuat pertanian-pertanian bawang putih, maka artinya produksi bawang putih di Indonesia bisa meningkat, maka kemudian suatu saat nanti impor bawang putih bisa kita kurangi dan bahkan suatu saat nanti bisa dihentikan. Ya, maka dari itu penting sekali kita bisa meningkatkan bawang putih. Banyak orang mengatakan bahwa bawang putih nggak bisa tumbuh di Indonesia. Ternyata bisa tumbuh di Desa Tuwel. Nah, artinya di berbagai wilayah Indonesia, asal dengan benih yang tepat, ya, asal dengan benih yang tepat, cara menanam yang tepat, ya, maka bawang putih bisa tumbuh, ya, dengan produktivitas yang juga cukup baik. Dan Bank Indonesia tentu dibantu oleh para ahli pertanian.